tuh bentar lagi. Anjir. Wah, balik lagi. Wah, gila. Wah, sinting cuy. Wah, suwer dah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi bersama saya Muhammad Iqbalif dalam channel Mia Garuda. Oke guys, langsung aja ya kita masuk game ya. Oke, kita load dulu game ya. Oke, kita ada game ya. Langsung aja. Sini deh kok nggak salah. Oh bukan guys, bener-bener sih bener-bener. Ya guys. Oh. Oke. Okay. Apa nih? Sip lah. Saya nggak ngerti itu apa tulisannya. Ke mana tuh ya? Ah, tuh. Ah, mantap. Ya, jatuh ya jatuh. Masih jatuh lah. Okay. Ah, jatuh lagi. Enggak. Mantap. Nah, itu guys. Twister of Fate guys. Satu lagi guys. Jadi ada tiga ya. Salah. Sorry guys. Tata. Ah, gampang. Tengil anjir. Tengil banget guys, bisa guys. Anjir. Boom. Ah. Gampang. Ah.
lemah. Udahlah. Aduh, belum juga. Oke. Ya, masih ada. Woi, jenis baru, bro. Aduh, anjay. Weh. Anjir. Sini, sini. Oh, siap. Lagi terus. Saya belum siap, guys. Belum siap mode hard. Jadi masih kayak gini. Harus baik belajar lagi. Gila, gila. Terpaksa lah aku magic. Waduh, cuy. Ini udah lumayan berat nih. Mokat, mokat. Buk. Anjay. Oh. Dasar. Udah, beres. Ah. Lagi, oh, masa belum juga sih. Ya, wah, anjay, masih ada anjir. Ini terakhir, cuy. Habisin aja, habisin. Oh, mantap. Belum mati, kampret. Mati aja lu.
Pas. Kampret belum mati. Nggak habis-habis dong. Gila sih ini sih, nggak kebayang nanti kalau di develop terlihat bisa banget. Wow. Oh, gini. Lah, elah. Oh, satu-satu. Aduh. Lagi. Tengil anjir. Ininya apa? Bukan patung ya, reliefnya. Plato weaves the thread of life for every mortal. Nah, ini bentar lagi, guys. Kita bentar lagi tamat. Tapi kita harus lawan Zeus dulu ya. Zeusnya agak menyebalkan. Use them as a gateway to return to the time when Zeus betrayed you. You were not meant to travel through the mirrors of destiny. You are meant Anjim. Wah. Wah. Mampus lo. Oh my god, kehalangan sama mayat-mayat dong. Okay. Tangannya usil banget sih. Terus, 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 terus. Aduh. Emang tengil banget usilnya, guys. Puas lu. Tapi gak kena. It, tantang. Udah penuh deh. Udah penuh semuanya ya. Tahu buruan. Wah, lama banget nih. Panjang banget nih, bakal panjang banget nih. Oke, lanjut lagi. Duh, masih nih. Tangannya usil banget anjir, sumpah. Sentil tangannya. Yes, masih. Woi, diem woi. Disgusted mati lu.
Waduh, oh gitu cuy. Buruan cuy, buruan cuy. Oke. Nah, mampus lu. Oh gitu. Oh, tengil. Nah, ini gimana nih? Oh, gini kan ya? Oke. Puas. Tangannya iseng sih. Gimana lagi nih? Ntar guys, bingung nih. Harus kemana lagi ya? Oh, ke sini cuy. Oh iya, situ tuh. Apaan lu? Anjir. Oh, ini tarik nih. Tarik kemana? Oh, bener banget guys. Kalau kita udah lama gak main tuh bener-bener lupa. Setan. Anjir. Oh gitu. Tangannya bener guys, pusing banget sih guys. Oh, dorong guys. Oh ini. Ah, mantap. Nah, langsung sini. Udah deh. Aduh. Nah, langsung lawan. Gila susunya anjir. Lagi nih, gue nggak berpengaruh apa-apa cuy. Jadi gimana dong? Oh ini nih. Apaan? Cuman gitu doang? Diem dong. Harus gimana sih?
Oh, itu ternyata. Oh, begini, Jang. Aduh, anjir. Gimana ya, by the way ya? Ini gitu ya? Biasa aja dong. Apa nih, apa nih? Ah, orang doang. Si ukunya. Terus guys, hantam terus. Lah. Ya si anjir. Oh. Ya, orang lagi, guys. Anjir, anjir, anjir. Tadi udah ya? Mana sih? Siang. Orang lagi kampret. Tangannya coba nih, cetek banget sih ini. Kok lama ya dia ya bergeraknya? Mungkin emang harus tangannya ya. Oh, anjir. Tangannya, 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 tangannya. Si anjir, guys. Gimana sih? Dia kembali ke asal dong. Aduh, di mana sih? Menyebalkan deh. Belah mana sih? Aduh. Atau sebelah kiri coba ya. Coba sebelah kiri. Berhenti ini agak lama kan. Bukan ah.
Wah, setan anjir. Ini bukan nih. Nah, ini coy. Lama banget sih. Oke, ini seru sekali. Hey, hey, hey. Kenapa, eh? Kenapa, eh? Hehehe, mampus lo, mampus. Oh, yang kirinya coy. Harus dua, koknya harus dua, cuy. Oh iya, kalau mau diem lama tuh ini guys, kita tangannya dua-duanya dilumpuhin dulu ya. Anjir, geblek. Sorry, sorry, sorry. Ini terus juga ini nih. Baru ungunya pas di air-air anjir. X, aduh salah lagi geblek. Salah pencet geblek anjir. Terus 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 terus. Kan mantap cuy. Itu patungnya yang ini ya, Sister of Fates ya. Satu yang wajahnya burik. Yang satu lagi yang apa tatar. Sama juga yang dulunya burik. Karena tadi cantik bro. Oke guys, kita bentar lagi tamat ya. Ah udah penuh, nggak apa-apa habis aja. Kita update dulu ya. Bisa ini udah maksimal nih, maksimal sampai level 5. Woi, bunyinya keren. Udah paling canggih nih. The power of fate resides within these. Siap dulu. Oke. Find your thread. Nah ini kita balik lagi ke masa lalu ya. Takdiran berganti takdir anjir. Mengubah takdir, sorry. Sama aja sih. Gila sih ini lama banget. Harus ini ya. Sama aja sih. Oh bukan. Oh bukan cuy. Bukan.
Eh, sotoy anjir koplak. Oh ini. Bukan. Bukan. Terus, terus, terus. Nah, ini cuy, buruan cuy. Eh, sotoy anjir. Koplak. Wah, cuma 1 menit doang waktunya cuy. Buruan cuy. Ah, tuh bentar lagi. Anjir. Wah, baik lagi. Wah, gila. Wah, sinting cuy. Wah, suwer dah. Ini udah. Nah, ini cuy. Kan lumayan. Nanti di sini pas pas berhenti di sini nih, pas kita di R1 berhenti. Kan lumayan banget, cuy. Sangat lumayan sekali, mantap. Even now, as you draw your last breath, you continue to defy me. No matter. Ada dua anjir Kratosnya. What? What? How can this be? What? Sisters of fate have aided you. Unexpected. The sisters are dead. Gila dia ngebunuh dewa takdir ya. Siap-siap guys. True power of a god. Wow, amazing. Jadi besar. Aduh, nggak pakai hammer ya anjir. Nggak pakai hammer dong. Waduh. Anjir. Gila ini. Wah, setan. Cuy, buruan cuy. Langsung, hajar terus, anjing.
Ah, si Inting ngalangin. Wah, ini guys. Emang keterlaluan, guys. Wow. Ah, Zeus setan. Ah. Gila gajah teriakannya sampai buat si Zeus ini terpental. Ya set anjing. Anjir sialan tuh. Ah. Wah, wah wah kunyuk. Wah 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 tengil wah wah. Anjir sinting. Ah. Gila suaranya sampai buat Zeus terpental anjir, keren banget. Eh gila banget lah. Wow. Anjir. Dulu gampang banget guys yang lain Zeus ya set. Kan susah banget ya. Sabar dong. Oi. Hei. Anjir, kalem-kalem. Kalau lawan langsung dari jarak dekat kayaknya nggak mungkin ya, susah. Ini dari jauh aja. Kena masih kena anjir. Gua juga punya dong kekuatan anjir. Kekuatan bumi. Ah tidak. Your powers are no match for me. Wow, langsung saatnya. Oh, bisa guys, bisa pakai. What? Oh, bisa. Aduh, entar guys. Pakai ini. Oh, enggak bisa guys. Enggak ada hammer ya. Untung dari upgrade guys ya, aduh untung banget teh. Pas banget pas di akhir.
Anjay. Wow. Oke. Come on, come on, come on. Anjay. Wih, bareng-bareng. Wih. Jum. Adaw. Aja langsung. Oh, nggak mempan. Kan kita ini ya diambil pedangnya. Jadi nggak mempan secara sistem gitu ya. Waduh, pakai itu lagi. Langsung aja guys, pakai gini guys, langsung aja guys. Oh, stop. Udah lemas Zeusnya. Gila sih Zeusnya yang ditusuk itu masih belum mati anjir. Mana cuy, Zeus? Waduh, masa lawan lagi sih anjir? Waduh. I lay down my arms, Zeus. Kenapa nih? Oh, dia pura-pura nyerah kayaknya. Brengsek si Kratos. I will release you from your life, my son, but your torment is just beginning. Aduh anjir sumpah. Kira ini gak disuruh mencet lagi anjir. Nyerahin diri ya. I will release you from your life, my son, but your torment is just beginning. Gila, udah terus itu belum mati-mati guys. Sama Eda sih Zeus. I do not wish to fight you, Kratos, but I will defend Olympus. Know this, my son. You have started a war you cannot possibly win. The fates have already deemed me victorious. No, Kratos, stop! Ah, Athena-nya mati, cuy.
Ya, cuy. Why do you sacrifice yourself? To save Olympus. I do not seek to destroy Olympus. Only Zeus. Zeus is Olympus. He brought this to himself. Because of fear, Kratos. A fear felt by his father, Cronos. A fear that wrought the Great War. A fear that drove Zeus to kill you. His own son. His son? Just as Zeus was compelled to destroy his father, Cronos. You are compelled to do the same. No son should destroy his own father. No, I have no father. God after God will deny you, Kratos. They will protect Zeus. Zeus must live so that Olympus will prevail. Matinya lama banget sih si Atin. Ngomong panjang lebar aja kayak Indosiar aja. Kayak sinetron Indosiar aja anjir. By the way, Athena ini, Athena sama Kratos ini adik kakak guys ya. Bahas dendamnya nih di God of War 3 nih. Masih keren banget coy. Remember, Kratos, you have the power to control time itself. Ayo kita kontrol lagi, guys. Jadi si Athena sama si God of War itu, God of War sama Kratos itu adik kakak ya. Cuman beda ibu begitu. Dan juga beda apa ya, bukan ras apa ya, jenis lah. Soalnya kalau si Kratos itu kan apa? Setengah dewa, setengah manusia, guys ya. Kalau Athena, Athena sama Ares itu kan, kalau Athena itu kan apa? Full dewa, full anak dewa, bukan ini. Full anak dewa gitu ya. Keturunan dewa murni lah, murni. Kalau Kratos itu setengah setengah murni ya. Intinya enggak murni lah. Kalau Athena itu dia murni, guys. Benar-benar benar-benar kedua orang tuanya dewa. Sedangkan Kratos itu bapaknya dewa, yaitu si Zeus, si Zeus, Zeus lah, Zeus. Sedangkan ibunya itu manusia ya. Gue kayak kesini cuy. Gaya. Jadi Zeus itu guys ya, mungkin karena dia dewa ya, jadi dia itu nikah dengan siapapun guys, entah itu sama dewa ataupun sama manusia. We have been expecting you, Ghost of Sparta. The gods are far too powerful for us to defeat now. All on Olympus tremble at my name. Zeus is weak. Ares and Athena are dead, and I wield the blade. We can win the great war, but not in this time. Together, we will destroy the petty gods, and we will see Olympus crumble before us. Come with me, Gaia. Return to my time. Kembali ke masa, ke masaku katanya. We have faced far worse than this one fallen mortal. But we are the gods. Nah, ini nih, ini nih. Kita bersambung nanti nih. Mortals worship. We who rule over this land. We
who will not be swept aside by this petulant fool. Brothers, put aside the petty grievances that have splintered us for so long. We will unite, we will stand together, and I will wipe out this plague. Olympus will prevail. Ya apa nih? Gila. Ini para Titan enggak? Jadi guys, para Titan itu sudah pada mati ya. Ada yang masih hidup, ada yang mati. Cuman kebanyakan udah pada mati guys. Cuman dibalikin ke masa lalu, masa depan anjir, semesti Kratos anjir. Weh gila. Ini Olympus guys ya sekarang ya. Weh mantap. Kita bersama di God of War 3 guys. Di end 3 end. Oke guys, akhirnya kita udah tamat God of War 2 ya. Jadi kita bersambung di God of War 3. Nah dan apa ya, si Zeus ini. Saya mau nulisin yang tadi ya. Jadi Kratos sama Athena itu adik kakak. Jadi Kratos, Athena, Ares itu adik kakak guys. Cuman beda ibu ya. Kalau Athena sama si Ares itu ibunya ini ya, ibu apa bapaknya dewa itu si Zeus, dan ibunya dewa juga, cuman enggak tahu siapa. Kalau Kratos itu ibu juga apa bapaknya juga Zeus, dewa, tapi ibunya juga enggak tahu ya siapa ya. Kalau enggak itu ada di God of War yang di PSP atau PS Vita gitu ya. Cuman pokoknya manusia aja. Apalagi ya? Nah, dan kenapa tadi si Athena itu ngorbanin dirinya? Soalnya kalau misalnya Olimpik lagi Zeus dibunuh ya, Olimpik hancur guys. Kota Olympus hancur. Makanya gitu. Makanya dia mengorbanin dirinya. Dan tadi kan si Kratos itu ini ya apa? Kembali ke masa sebelum. Jadi ketika para Titan itu masih hidup guys. Jadi para Titan itu, saya lihat di YouTube ya, para Titan itu jadi sebelum adanya dewa-dewa guys. Sebelumnya ada dewa-dewa itu punya para Titan yang hidup tuh guys. Nah, tiba-tiba si Zeus lahir. Ya udah, para Titan dibantai sama si Zeus guys. Dan oh iya, bapaknya raja, kalau nggak salah raja dari segala Titan itu Kronos, yaitu bapaknya si Zeus. By the way, Kronos itu yang tadi ya, yang Titan yang pas di God of War pertama ya, yang di God of War pertama juga ada di cutscene di God of War 2 yang di awal-awal, yaitu besar tuh yang ngakatin apa? Tempat Pandora itu kan kalau di God of War pertama. Jadi si Kronos itu punya bapaknya si Zeus lah. Jadi gini guys. Jadi Zeus itu dapetin ramalan gitu kan, si Kronos dapetin ramalan bahwa akan ada anaknya yang akan menghancurkan dirinya gitu ya. Makanya dia mau ngebunuh si Zeus kan, tapi ternyata nggak berhasil guys. Punya ada kayak di yang udah dikasihin yang di God of War 2 ya. Jadi gagal, dan ternyata benar si Zeus lahir terus selamat lah ya. Dan apa? Save dulu. Dan ya akhirnya ya
sesuai ramalan betul. Jadi si Zeus ngebunuh si Kronos, tapi belum dibunuh ya, cuman dibuat menderita di kutub itulah. Bukan di kutub apa, dijadiin babu gitulah. Nah, terus si Zeus juga dapat ramalan, guys, akan ada anaknya yang bakalan ngebunuh. Dan itu anak itu ada tandanya, guys. Ada tanda lah di wajah atau di badannya. Yaitu ya si Kratos ini, guys. Si Kratos. Nah, jadi gitu, gimana ya? Pokoknya mah jangan, si Zeus itu pengennya gini, guys. Pengennya tuh ngebunuh si. Jadi gini. Si Zeus itu pengen ngebunuh si Kratos kan, karena akan ada ramalan kalau misalnya si Zeus itu akan dibunuh kan. Makanya si Zeus itu mati-matian sama si Athena sama si Ares buat nyari orang yang mirip si Kratos, mirip si Kratos yang ada apa, ada tandanya lah di wajah atau di badannya. Jadi pada akhirnya ya si Kratos ini, guys. Eh bukan, Teng, bunang. Sorry guys. Oh bukan. Jadi Kratos itu punya apa, punya adik, guys. Punya adik atau kakak gitu, punya saudara kandung lah. Sesama manusia kan. Nah, jadi yang disangka ada ini, yang disangka ada tandanya itu, anggaplah kakaknya ya. Kakaknya itu, guys. Begitu. Jadi akhirnya kakaknya ditangkap. Terus ya udah dikurung. Tapi akhirnya mati juga, guys. Nah, jadi mungkin bukan dia, jadi si orang-orang nyangka ya si Kratos, guys. Nah, pada akhirnya pokoknya gitu, guys lah. Pokoknya kalian bisa cari sendiri di YouTube lah ya. Itu adalah banyak. Jadi intinya mah sekarang Kratos itu balas dendam lah, balas dendam sama si Zeus. Tapi intinya mah, dan intinya juga ya betul apa kata ramalan itu, guys. Pokoknya mah mau apapun yang melatar belakangi anak membunuh si Kratos membunuh si Zeus itu, pokoknya mah intinya mah betul ramalan itu, guys, ya. Apa yang dikatakan peramal itu betul, bahwa akan ada anaknya Zeus yang bakalan ngebunuh si Zeus, yaitu si Kratos, dengan latar belakang anaknya istrinya atau keluarganya dibunuh sama dianya sendiri. Tapi itu gara-gara si Ares juga, itu dia mau dia ngejebak si Kratos buat membunuh istri dan anaknya gitu. Pokoknya kan kalau mau cerita lebih lengkapnya di YouTube banyak, guys, ya. Oke, kalau di sini mah saya cuma mainin gamenya doang, dan ya intinya aja lah, kita ke intinya aja. Saya juga kurang begitu jago, guys, ya, kalau misalnya nyeritain gitu, guys. Oke deh, guys, kita bersambung di Oke deh, guys, kita bersambung di God of War 3 ya. Jadi kita di God of War 1, 2 udah tamat ya, oke. Dan kita akan bersambung di God of War 3 nanti di PS 4, oke. Bukan PS 3, guys, PS 4, soalnya PS 3 gak punya. Oke, guys, gimana nih? Oh ya, saya kasih nilai ini God of War ini, God of War 2 ini 9, enggak 10. Saya kasih nilai 10. Kemarin saya ngasih nilai God of War 1 berapa ya? 9 atau 9,5 ya? Ini saya kasih nilai 10, guys. Soalnya ini benar-benar mantep. Asik-asik banget. Dan kelebihannya ini kita bisa dapetin apa ya, ketika kita new game nih ya, ketika kita new game. Nah, ini nih, nanti kita bisa terusin lagi senjata atau magic atau upgrade-an yang udah kita upgrade, guys, ya. Jadi masih ada gitu, nerusin lah dari yang udah kita tautin sebelumnya. Jadi perlengkapan senjata dan lain-lainnya itu komplit, guys. Nah, buat kalian yang mau nyobain Titan, siap-siap gila, guys, ya. Kayak ini benar-benar parah banget. Gue juga sampai hampir gila main ini. Sih, gila banget, swear. Sumpah susah. Tapi kalau mau belajar, mau latihan-latihan itu pasti bisa, guys. Apalagi ya?
Ya oke gitu aja guys, kita bersambung di Gada Part 3 ya, oke. Yaudah kita akhiri dulu guys ya video di part ini. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir, dan kalian terus stay watching and stay tune di channel ini. Oke guys, ya gitu aja guys ya, sampai bertemu di next video ya, oke. Oke guys, seperti biasa kalau kalian suka jangan lupa di like, comment, subscribe, share dan nyalain loncengnya. Oke guys, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.